Apakah kau orang Islam mengamalkan sihir? Ah, boleh eh. Boleh amalkan masuk neraka. Sihir masuk dalam al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Faham tak ni? Ada sihir yang haram, ada sihir yang kafir. Kalau terlibat dengan mengetahui yang ghaib seperti Allah tahu, kufur. Kalau sampai meramalkan nasib, kufur. Ah, hati-hatilah. Nah. Kita pergi saja bukan nak percaya. Orang pergi orang kata puasa pandai sihir. Nah, ada orang nak pergi esok. Oh, aku nak pergi seorang nak tengok. Dah mau nak bawa berobat ke? Dah, tak ada. Aku saja je nak ambil suasana je. Faham lagi? Pergi saja 40 hari tak terima sembahyang. Sebab jelas Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa yang pergi pada orang yang pandai sihir atau pandai meramal-ramalkan bintang nasib dan sebagainya, maka 40 hari tak terima sembahyang. Tu dia tak percaya, dia tengok je. Faham lagi? Kalau dia pergi percaya, jeng. Wa in saddaqahu, dan jika dia membenarkan ahli sihir itu, faham? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sudah kafir dengan Quran. Hak turun atas Nabi. Nah, neh. Nah, tapi orang ini biarlah kafir pun kafirlah. Asal puas ha? Puas hati. Hati dia nak suruh puas. Nah, ha. Hak tukang sihir kata tak apalah. Klik dulu. Benda ni tanam belakang tiang tengah rumah dia. Di hari pertama tak ada gapo satu hari. Hari kedua pun tak ada gapo satu. Hari ketiga dia akan batuk-batuk tubik darah. Jadi balik ya tanah-tanah-tanah kerenak ke jiran. Faham? Hari pertama tak bunyi benda. Okey lagi dia tak percaya lagi. Jadi ke dok datang ni. Hari kedua tak ada apa-apa lagi. Hak dia nak sihir tu duk malam-malam ada dia main badminton. Faham lagi? Hari ketiga anak dia kata batuk darah. Sama tak macam tukang sihir kata tadi? Sama tak bila dengar kata batuk darah, kita hak buat tu mari yakin tak lagi? Percaya tak lagi? Ha, masa tu dia kapi. Nampak? Ha, situ. Ha, yakin dah lah. Nah. Berat lah ni. Nah.